Guys, aku mau kasih tahu, stop dulu videonya dan lihat ke bawah, ada tombol warna merah tulisannya subscribe, kayak gini. Nah, kamu klik itu dan juga temennya si lonceng. Oke, kalau udah, selamat datang di channel aku, Asnatul Hawaliah. Oke, let's get started. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Asnatul Hawaliah. Dan ya, aku mau minta maaf dulu sama teman-teman semua karena beberapa minggu ini aku udah nggak upload video sama sekali, apapun itu, makeup or vlog or something gitu kan, karena aku emang lagi suara aku lagi serak gitu. Aku lagi batuk-batuk dan sekarang masih serak. But ya, yeah, hope you guys enjoy. Dan sekarang aku kembali lagi dengan konten yang cukup berbeda. Ini kayak sama sih kayak konten unboxing, cuma unboxing yang sedikit berbeda. Ini tuh sebenarnya adalah sebuah impian masa kecil aku. Waktu kecil kan kita sering beli ciki-ciki, terus yang ada hadiah uangnya gitu kan. Dan sekarang aku pengen unboxing ciki-ciki yang berhadiah uang. Dan aku juga udah beli ciki-cikinya. So ya, yeah. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis dan juga turn on notification supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan kalau teman-teman suka dengan konten ini, teman-teman bisa langsung komen dan juga like, oke? So yeah, let's we get started. Jadi guys, di sini aku udah beli ciki-cikinya. Aku beli 2 bungkus gitu. Aku beli sedikit aja dulu karena emang ini tuh baru pertama kali dan aku gak tahu ini bakal dapat banyak hadiahnya atau enggak. But isinya aku bukan untuk mencari keuntungan, tapi hanya sekedar have fun bareng teman-teman semua gitu. So, aku udah nyiapin di sini tempat untuk si ciki-cikinya karena kita enggak bakal makan di sini langsung, juga enggak bakalan habis. Dan karena di rumahku tuh banyak anak kecil gitu, jadi kayaknya mereka yang bakal ngabisin deh, guys. Oke, jadi aku bakal taruh di sini. Terus di sini ada ciki-cikinya. Aku cuma beli 2 bungkus seperti aku bilang. Dan aku tanya dong sama mas-masnya, ada gak sih ciki-ciki yang berhadiah gitu? Dan mas-masnya bilang, ya ini. Ini aku sering banget dulu makan waktu kecil. Teman-teman sering gak sih makan ini? Choco chips. Aku sering banget dan dulu aku pernah dapat uang 20.000 kalau gak salah sih. Tapi gak tahu masih sebanyak itu kah atau enggak. Terus ini aku gak tahu ini makanan apa. Aku baru ngeliat. Dan di sini gak ada tulisan berhadiahnya. Tapi kata mas-masnya di sana ini berhadiah, but ya, yeah, let's we see this. Mama bisa dengerin ya. Identik khas, identik makanan gitu gak sih? Let's we open this products. But sebelumnya aku mau ngambil thumbnail. Sekarang langsung aja kita buka. Aku bakal buka mulai dari yang ini ya. Aku gak tau ini berhadiah atau enggak, but aku bakal masukin ke teko ini. Oke, okay? Tadi lebih sedikit dari yang si choco chips. Ini agak berisik guys, jadi kayak ASMR. Oke, okay, first one. Aku bakal keluarin semuanya dulu deh. Maaf guys, aku batuk. Oke, okay, disini udah banyak banget. Aku bakal buka dari sini. Oh, ternyata ada guys, berhadiah langsung tulisannya di sini. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, jadi ya isiannya itu kayak gini guys. Ini tuh ternyata makanan yang apa? Yang agak pedes gitu, oke, okay. Kita gak dapet apa-apa. We don't have. Yang pertama, aku gak dapet apa-apa, kosong. Yang kedua, aku gak tahu apakah hadiah di makanan sekarang tuh sebanyak yang dulu atau enggak. Oke, okay, aku dapet ini. Jadi hadiahnya itu bukan cuma uang gitu loh guys, tapi ini nails, aku bakal taruh di sini. Oke, okay, cuma itu. Kalau dulu sih aku sering banget dapet hadiah uang gitu. Next. Jadi ini tuh just for fun. Aku juga penasaran, kayaknya disini gak ada. Oh ada. Aku dapet penghapus gitu guys. Aku bakal taruh sini. Oke, okay guys, next ini. Selanjutnya, oke, jadi sini aku belum nemu uang ya guys ya. Nggak ada sama sekali. Oke, penghapus lagi. I don't know.
I don't get money. Mungkin ini emang hadiahnya bukan duit gitu kali ya. Ini emang mainan-mainan kecil gitu. ASMR. Oke. Gak ada sini. Next, ini sudah mau habis guys. Aku gak tahu kenapa ciki-ciki yang bilangnya berhadiah tuh sekarang tuh udah dikit banget gitu hadiahnya. Biasanya aku di setiap ciki-ciki tuh pasti dapet yang kayak ginian, itu pasti. Jadi kalau uang kayak biasanya gak terlalu sering gitu. Oke, next ini udah tinggal 4, jadi total isinya tuh 10. Oke, aku belinya tuh 9.000 rupiah, jadi aku gak bakal berharap banyak. Ada, aku dapet jepitan rambut warna hijau gitu. Aku jadi inget film Aladdin. Oke, ini udah mau penuh guys. Jadi kayak kalau misalnya aku nyari duit di sini sih kayaknya sia-sia banget gitu ya, ngabisin uang 20.000 cuma buat beginian gitu kan. Why can open this? Oh my god. Okay, next. Okay. Ini bisa teman-teman lihat dapat ikat rambut kecil gitu. Kita masukin lagi. Oke, jadi ternyata makanan yang ini tuh tidak memberikan hadiah uang gitu ya, guys. Oke, open. Oh, this don't have it. Oke, di sini nggak ada, guys. Buat teman-teman yang berharap hadiahnya uang, nggak ada ya? Oke, next. Di sini kayaknya juga nggak ada deh. Op, ada. Aku dapat jepitan rambut panda gitu. So dari mainan yang tadi aku dapat segini. Aku dapat segini. Oke, aku bakal liatin nanti satu-satu. Bakal taruh di sini dulu. Dan kita beralih ke makanan favorite aku, choco chips. Oke. Kita akan ubah ini di sini. Oke, aku bakal buka. Ih, gimana berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ini isinya 20 buah. Coba habis lebih banyak hadiah gitu. Jadi kayaknya sambung nyambung gitu ya, guys. Bener kan? Oke. Tidak akan menyambung jadi satu ya, guys. Oke, aku bakal kita taruh di sini dulu. Takut yang terjatuh. Oke, ini segini. Aku bakal ambil gunting dulu. I bag with gunting. First, aku bakal pisahin dia satu-satu deh. Biar lebih mudah gitu, guys. Kamu pasti sering banget, gak sih, lihat makanan ringan ini? Iya gak sih? Aku sering banget, dari dulu aku suka banget makanan ini. Jadi, kayak kalau gak dapet apa-apa pun, kayaknya ini bakal bisa jadi cemilan untuk seminggu. Or sebulan, maybe, I don't know. But yeah, hope you enjoy, guys. Oke, aku bakal time lapse di sini, jadi aku gak bakal ngomong lagi, oke? Okay guys, ini udah selesai. Ini segini banyak dong. Ini lebih banyak dari yang tadi. So, kita bakal buka. Ini agak pendek gitu. Bakal buka dari sini ya. Kalau misalnya teman-teman suka sama konten aku yang ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan aku pasti bakal bikin lebih banyak konten-konten seperti ini. Okay, percobaan pertama kosong. Kayaknya bener deh, makin lama produk-produk ini tuh makin dikit gitu loh, isinya makin dikit, terus hadiahnya juga jadi makin dikit gitu guys, karena makin banyak. I don't know. Oke, di sini kosong lagi. Buat teman-teman yang penasaran, isinya tuh coklat gitu kayak gini. Oke. Next, ini udah yang ketiga. Belum dapet satu pun. Oh my god. Ini benar-benar udah gak ada isinya lagi ya. I don't have it. Belum dapet apa-apa. Aku pikir bakal banyak gitu, tapi ternyata enggak. I don't know. No. Ini udah yang ke-5. Kalau misalnya udah gak dapet sih, aku kayak nyerah gitu guys. Ke-5. Terus yang ke-6. Nothing. Oh my god. Ternyata produsen sekarang ini hanya tulisan ini hanya jadi strategi marketing kan. I don't know. Kayak pengen kembali ke masa lalu, ke masa kecil. Terus punya banyak duit gitu kan, bisa beli sebungkus gini gitu. Dapatnya banyak banget. Dan aku ada pengalaman. Dulu teman aku tuh beli cinta, you know, cinta yang kayak gini. Aku bakal taruh fotonya di sini kalau nemu.
dan dia nemu cinta itu dengan isinya 100.000 gitu guys. So I really belum kaget gitu. Oke, okay, enggak ada. Aku mulai frustasi di sini guys. Open it. Oh my god. Yaudah sebanyak ini dong. Yaudah bisa jadi kue lebaran tau gak sih? But nothing. Jadi kayak keberuntungan kamu beli ini tuh udah kayak enggak ada. Dan di sini aku jadi kayak pembuktian juga sih, ini beneran ada hadiahnya atau enggak sih gitu. Atau cuma satu dari 1000 makanan or aku mulai frustasi guys. Oh my god. Nothing at all. Open, open, and open, open. Oke, okay, aku mulai frustasi banget deh. Okay. Nothing. Kayaknya sekarang anak-anak udah jarang beli makanan kayak gini kan, udah hadiah yang udah sulit banget ditemuin guys. Ini udah lebih dari setengah loh. Dan belum ada sama sekali, oh my god. Kalau aku hidup di zaman sekarang, anak kecil zaman sekarang, aku bakal kayak oh my god, susah banget sih dapet hadiah sekarang gitu. Kayak anak zaman now udah gak makan ginian ya. Masih banyak makan ginian, cuma kayaknya mereka lebih sering ke mall gitu kan, beli Silver Queen maybe? Ya. Oh, so ya, oke, aku bakal buka ini empat terakhir. Aku gak bakal lihat isinya, aku bakal buka doang. Mungkin ada sebuah harapan di empat terakhir ini. We don't know. Jadi aku bakal masukinnya bersama-sama. You can see this. Oke, okay. Habis. Ternyata itu hanya sebuah strategi marketing belaka guys. Dan sekarang kamar aku udah kayak tong sampah, banyak banget sampah chips, ciki-ciki gitu di sini. Kalian bisa lihat di sini nothing at all. Bener-bener gak ada hadiah di si choco chipsnya. Aku kecewa banget sih, karena aku dulu dari kecil beli si choco chips ini tuh cuma untuk nyari hadiah. Dan aku pun makan ini deh. Ini tuh kayak cuma sekali-sekali gitu. Bener-bener sekali-sekali. Aku kayak nyesel gitu ya. Bukan nyesel sih, kalau misalnya aku beli kecil segar apa-apa. Kesel gak sih guys? Pasti kesel. Dan ini kayak membuktikan apakah makanan zaman sekarang itu hadiahnya sebanyak zaman oh kecil, bukan zaman old ya. Karena aku emang belum terlalu old. Tahu sih guys, di sini aku ada dua adik sepupu aku dong di sebelah kanan dan sebelah kiri kamera, belakang kamera. Dan mereka kayak udah mereka udah kayak minta makanannya gitu. Aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 gitu. Let's we unboxing this one. Ini ikat rambut kecil banget ya Allah, gak bisa aku pakai. Jadi ini benar-benar udah jadi strategi marketing gitu banget gak sih? 3 ikat rambut kecil dan dimularin gitu. I can use this. Aku ingat banget dulu pas SD, setiap aku dapat penghapus ini tuh kayak oh my god, seneng banget gitu. Tapi sekarang kayaknya just not make me happy. Aku dapat dua yang ini. Oke. Okay. So aku dapat jepit rambut hijau gitu, kayak warna Aladdin. Kayak kalau aku mau cover lagu Aladdin kayak cocok deh begini. Sekarang tuh orang sering banget kan pakai beginian gitu. Oke, okay, aku bakal pakai langsung ya, guys. Terus ini aku juga dapat jepitan rambut anak kecil, bear gitu. Oke. Okay. I wanna use this too. Oke, okay, kayak gini, guys. Oke, okay, bakal pasang sini. I'm look so ugly. Dan ini tuh yang ditempel-tempel di kuku, tapi ukuran kukunya kayaknya ukuran kuku anak kecil gitu. So, jadi aku bakal kasih kalis kuku aku mungkin, maybe, I don't know. Dan ya, ini dia hasil dari dua ciki-ciki tadi. Aku belinya 9.000 per ciki dan kayak dua itu 18.000 berarti ya. Dan kayaknya aku bakal survei beberapa snack lagi sesuai dengan permintaan teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini gitu, teman-teman bisa langsung komentar di bawah, comment below. Karena kalau teman-teman komen aku bakal bikin lagi dengan snack yang berbeda dan juga ya lebih bermacam-macam. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan konten yang seperti ini, aku bakal stop konten kayak gini.
So yeah, thank you so much for watching and hope you guys enjoy this video. Dan semoga video ini tuh bermanfaat juga buat teman-teman dan kayak nostalgia juga dengan si Ciki-Ciki tadi. Dan yeah, don't forget to like kalau kamu suka video ini, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan juga turn on notification biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thank you so much guys, I love you and I'm sorry karena aku udah lama gak upload video. So yeah, thank you so much, bye 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 bye. I just wanna